alhamdulillah rombongan pansus yang juga didampingi oleh Ketua Komisi 3 Pak Bambang, juga anggota pansus dan juga didampingi oleh pimpinan dewan Bapak Mariamca. Kami sudah bertemu dan berdialog dengan Bapak Kapolri yang tujuannya yang pertama bersilaturahmi sekaligus juga menyampaikan ucapan selamat Hari Bayangkara. Salam dan doa kami mudah-mudahan Polri ke depan bisa menjadi lebih baik. Dan terkait dengan tugas pansus, kami juga sudah melakukan komunikasi, melakukan koordinasi. Yang kami harapkan, yang kami mintakan dukungan peran dari Polri untuk dapat kiranya tugas-tugas penyelidikan yang dilakukan oleh panitia angket ini bisa berjalan efektif, bisa berjalan efisien, yang tentunya tidak lalu menimbulkan hal-hal yang justru kontraproduktif. Misalkan terjadinya mobilisasi massa, lalu pengarahan yang membuat gaduh. Jadi kami tidak harapkan itu terjadi karena kami jelaskan kepada Pak Kapolri bahwa pansus ini adalah lembaga yang secara konstitusional diatur dalam Undang-Undang Dasar, diatur oleh Undang-Undang MP3, kami laporkan kami juga sudah keluar berita negaranya, yang tidak lain dalam menjalankan fungsi pengawasan tertinggi konstitusi yaitu penyelidikan. Nah, hal ini tidak ada itikad niat membawa kepentingan dengan sebuah rumusan untuk A, B, C, D, tidak. Tapi tugas-tugas penyelidikan ini akan dijalankan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengawasi sebuah lembaga atas kepatuhan ketaatan terhadap undang-undang. Alhamdulillah, setelah kami sampaikan itu semua, ternyata memang juga disepakati pansus berjalan sebagaimana undang-undang, Polri juga berjalan sebagaimana undang-undang, sehingga diharapkan pansus ini tidak justru sebaliknya menimbulkan kegaduhan, tapi diharapkan bisa membuat menjadi semakin baik, utamanya dalam politik pemberantasan korupsi ke depan kita menjadi semakin maksimal, korupsi semakin bisa kita tekan dengan adanya satu bentuk penghormatan penghargaan terhadap hak asasi yang selama ini banyak diperlukan oleh warga masyarakat. Saya kira ini dari kami dari DPR. Baik, melaksanakan halal bihalal silaturahmi oleh pimpinan DPR tadi, kemudian Komisi 3 juga ada Pak Ketua di sini sekarang di anggota pansus Pak Bambang Setio, dan juga dengan rekan-rekan dari Ketua Pansus dan rekan-rekan Pansus. Ini yang utama, kemudian setelah itu kita juga melaksanakan dialog tentang tugas-tugas Pansus angket ini. Bagi Polri, hak angket merupakan hak daripada anggota DPR, selain hak DPR yang dilindungi oleh undang-undang dan diatur dalam undang-undang. Tentu bagi Polri harus menghormati konstitusi, harus menghormati aturan undang-undang. Nah, kemudian dari rekan-rekan pansus juga mengharapkan dukungan dari Polri untuk beberapa hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kepolisian yang juga diatur dalam undang-undang, seperti misalnya memberikan pengamanan agar situasi tetap jalan kondusif, ya, tidak timbul kegaduhan, apalagi kalau seandainya terjadi aksi-aksi anarkis, sudah menjadi tugas dan fungsi Polri untuk menjaga keamanan tertiban selama pansus berjalan. Kemudian kita juga diminta untuk memberikan pengamanan misalnya terhadap saksi-saksi atau narasumber yang dipanggil oleh pansus, kita siap juga karena itu juga merupakan tugas kepolisian untuk menjamin keamanan
setiap warga, apalagi warga yang diundang atau dipanggil oleh pansus yang merupakan sekali lagi hak daripada DPR yang diatur oleh undang-undang. Kemudian juga pengamanan untuk anggota-anggota pansus, kalau saat ini memang diperlukan, kita juga siap. Sekali lagi, ini tugas pokok Polri juga memberikan keamanan apalagi kepada anggota DPR yang merupakan anggota terhormat, warga negara terhormat. Kemudian yang lain saya kira tetap sambil jalan hal-hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pelaksanaan pansus ini, kemudian dengan tugas pokok Polri, nanti kita sambil jalan akan tetap diskusikan. Tapi prinsip utamanya yang kita dialogkan adalah itu, yaitu mengenai masalah pansus, dukungan dari pansus kepada Polri untuk masalah pelaksanaan tugasnya, kemudian pengamanan situasi secara umum agar tidak terjadi kegaduhan, kemudian pengamanan narasumber atau saksi-saksi yang diundang, kemudian juga pengamanan-pengamanan lain termasuk kegiatan-kegiatan mungkin kelapangan yang dilaksanakan oleh anggota pansus. Karena ada beberapa kegiatan penyelidikan yang dilaksanakan di lapangan, ini juga meminta pendampingan dari anggota kepolisian, kita siap untuk memberikan pendampingan. Nah, itu bukan kewajiban dari Polri.